Yari-yari. Oke bro, kita lanjut lagi main Dragon City-nya. Oke, hasil breeding dari episode sebelumnya udah gue ambil-ambilin ya. Ya lagi nih gue dapetnya jelek juga, jadi ya udahlah ya. Oke, jadi di sini nggak ada yang ngasih nama ya, karena gue nggak ini juga, nggak ada naga yang buat kasih nama. Gue buka chest legendary, malah dapet ini bro. Nih, bentar. Malah dapet naga yang udah gue punya lagi, aduh. Gue mah. Di ini, storet. Legendary. Mana tuh ya dapat? Nah, ini. Nah, dapat yang Dragon. Malah gua udah ada yang Dragon no. Udah dikasih nama juga lagi yang Dragon-nya. Kayak gini dia. Jadi ya enggak ada kasih nama deh. Karena udah dapat legendarnya yang gua punya. Saat gua buka chest dari event tuh. Aduh, matek dah. Apa boleh buat? Terlalu ini gua ini dulu. Nah, balik lagi ke sini karena kita nanti bakal lihat-lihat naga lagi. Oke, jadi untuk next episode ini ya. Tolong ya, tolong banget nih. Kalau kalian punya nama yang bagus atau keren gitu, yang cocok aja. Kalau ada yang cocok aja. Cocok untuk si ini nih si gorila ungu aja. Gua bakal pilih deh. Kalau emang ada yang cocok. Kalau emang enggak ada yang cocok, ya udah, gua tetap gorila ungu sih. Coba komennya di bawah deh ya. Kalau emang ini ada yang cocok atau bagus gitu, gue bakal pilih buat ganti dia nih, ganti nama si Gorilla Ungu ya. Oke, karena itu dia benar-benar apa namanya naga utama gue itu, salah satu naga yang gue pakai terus. Jadi kayak kurang aja gitu namanya Gorilla Ungu, kayak kurang gitu loh. Jadi ya silakan dah kalau mau ngasih nama. Pokoknya kalau ada yang cocok atau bagus ya, gue bakal pilih deh. Kalau ada yang menurut gue bagus atau cocok, gue bakal pilih. Oke, ini breeding dulu nih. Dari Wisnu ya, Prideful Vampire sama Black Hole. Pride banget nih. Salah tulis, sorry. Maaf, si Cangap Black Hole. Black. Nah. Oke, kebuka dua ini ya. Nice. Oh, ada si api ini nih. Gue cukup suka dia sih sama efeknya. Cukup suka walaupun bentuknya burik ya si saman ini. Tapi gue cukup suka sama efeknya. Itu aja sih yang gue suka dari dia. Dan ada ini juga akan bagus kalau gue bisa dapet ya Space Knight. Spice Knight. Bagus dia tuh dari tampilannya. Oke, ini langsung aja breeding. Semoga aja dapet. Tapi kayaknya mustahil karena gue bau ya. Tuh kan. Oh ya, breedingnya gue ambil-ambilin karena ada event ini ya. Ada event Alien Chess nih. Alien Chess disuruh breeding. Nah, gue udah ada 13.000 PTS. Itu aja gue breeding-breeding ulang itu. Tetap aja dapetnya bau ya. Yare-yare. Oke, next dari Hama School. Naga Social Point sama Naga Super Beast. Oke, udah lama nih gak nikahin Social Point nih. Social Point. Ini udah lama ya, gak nikahin dia nih. Nama Super Beast. Beast, Super Beast. Tinggal tulisnya Beast toh. Mr. Beast toh. Mana lu? Nah, si Chandler. Dapet. Kratos si Cyber ini ya. Ya Cyber sama Skull ya. Udah kan enggak ada lagi ya legendarinya. Ya, yep. Oke. Kalau dapat ya oke, enggak apa-apa lah. Tidak apa-apa lah. Tapi kayaknya mustahil gue breeding dapat ya. Tuh kan 9 jam susah banget, enggak tahu hoki gue udah hilang kali, udah kepake ya. Udah kepake untuk hal lain paling. Hoki gue. Yare-yare. Oke, next dari Ryuzaki. Hike Arcane sama Legend Borny. Hike Arcane. Arcane. Oke. Sudah A+. Jadi ya udah breeding aja silakan dah. Sama Legend Murni. Legend Murni. Nah. Oh, tanggung banget sih itu. Aduh.
Apakah ada yang elemennya baru gitu? Ini apaan nih? Ah, Tin Woodman, gue kira apaan? Search Breeding di shop sama special apa itu? Gini doang sih Tin Woodman. Burik coy. Ya kalainnya gak ada yang buka. Cuma ampasnya dikit ya. Cuma 11 tuh ampasnya tuh. Kalau dapet ya udah. Bagus lah kalau dapet. Tapi kayaknya mustahil sih. Udah lemes gue tau gak lo. Udah kehilangan harapan tuh. Udah kehilangan harapan gue sama breeding-breeding Daun City tuh. Makanya gue aduh, gue males banget. Makanya gue ini apa breeding event tuh kayak percuma aja. Gue breeding biasa yang ampasnya dikit aja susah gitu buat dapetinnya, apalagi di breeding event gitu. Kayak Ariene kayak mustahil. Tapi nggak mustahil sih, gue itu super beast itu gue dapet ini ya, naga Mister Beast itu gue dapet dari breeding event. By the way, itu gue breeding terus-terusan tuh hokian tuh dapet tuh gue tuh. Oke, ini dari Fuzo, terus Upil, hah namanya serius Upil Buruk, terus sama Grimlock Jaeger ya. Ini sederet nih, jadi sekalian aja 3 gitu. Tadi niatnya mau ambil 2 aja gitu komen gue, mau ambil 2 komen doang. Tapi karena ini sederet, biar sekalian aja gak apa-apa, kayak biasa ya, sederet. Ya walaupun sebelumnya gak 2 komen ya, banyak-banyak sekaligus, biar kalian puas aja gitu. Oke, Abominable. Cuma kalau gua ambil banyak komen, durasinya panjang anjay. Durasinya panjang woi, kepanjangan. Itu sangat sangat buruk bagi memori gua ya. Efeknya bagus. Weh. Dia punya efek listrik-listrik, bro. Wah. Padahal cuma bentuknya ya bae gitu. Oh, dia punya efek listrik-listrik. Konoyaro. Kenapa social point? Padahal masih banyak naga bagus yang perlu efek gitu loh. Ya, hari-hari. Batu nih. Konoyaro, dia punya efek bagus ya dia ya, efek listriknya. Wah, boleh lah. Efeknya boleh. Bagus efeknya. Tapi saya bentuknya ya gitu. B aja. Kayak naga, ya naga-naga bentuknya setara naga common dah. Bahkan ada naga common yang common atau rare yang bentuknya lebih bagus itu. Oke, okay, next Katkun. Katkun kayaknya gue punya deh. Katkun kayaknya, enggak deh gue gak punya. Apa nih? Apakah dia bentuknya bagus atau efeknya bagus atau GG-nya bagus? Oh ini. Modelannya yang kayak sebelumnya, yang kayak yang sebelumnya kan warnanya coklat ya. Nah ini warnanya ini begini. Warna apa ya, kayak serigala es gitu dia. Emang elemennya es lagi juga ya, biru-biru juga ini. Warnanya cocok sih, bagus sih. Cuma ya tetap biasa aja gitu. Efeknya do, efek gayanya ya. No, wah Super Saiyan ya. Tipe-tipe Super Saiyan kayak yang sebelumnya ya. Wah anjay. Efeknya bagus ya. Cuma naganya masih biasa aja menurut gue. Warnanya dari pewarnaan juga gak nabrak sih. Cuma masih biasa aja gitu, kayak kurang aja. Masih biasa aja jadinya. Kayak masih normal-normal aja bentuknya. Belum ada yang wah. Efek gayanya doang tuh yang bagus. Kayak Super Saiyan anjay. Oke yang terakhir, Kenkai. Dia suruh tulisnya Kai dong. Kai. Apa sih? Abang tulis Kai aja. Bang, Kenkai. Gak ada bang. Gak ada nih. Gue tulis Kai doang nih. Ada Kai krokocak. Kagak ada, tidak ketemu. No, apa ini? Bentuknya burik cok. Agak legendari woi. Astaga burik kali woi. Parah. Bukan dia kan? Kai, gak ada loh. Kai doang. Ken. Coba Ken. Awak kenet.
Kraken. Kek. Coba kek. Kernel. Rattlesnake. Terbaik. Kraken. Rocket. Gak ada Kenkai. Kenkai tidak ada no. Tidak ada kocak. Ditulis Kai doang juga gak ada. Yare-yare. Tidak ada, sorry banget. Jadi tidak bisa lihat. No, gue tulis Kai doang gak ada. Ada Kaiju, Kai Croc, sama Yokai. Ya udahlah. Ya udah. Sayang sekali Grimlock Jaeger. Oke, kalau gitu gue bakal main event dulu ya. Karena udah lama gue gak main event bro. Asli gue udah pensi dari event ya. Belakangan ini udah kayak pensiun mainin event di Dragon City gue belakangan ini. Gila. Kayak request aja gue kayak beberapa lap doang kan. Kayak cuma numpang sampai lap 5 doang kan sebelumnya. Kayak sayang aja sih. Cuma ya gitulah. Gue eventnya gitu doang lagi Dragon City. Kocak kagak mau diperbarui gitu. Kayak looping aja gitu ininya. Setiap bulannya eventnya. Garing baru itu apa kek? Ya hari-hari. Biar gue agak semangat dikit gitu. Event mini game segini sih yang gue lebih suka. Mini game segini. Ah kocak game nggak kepencet. Aduh. Sorry. Panik. Tadi ada itu. Gue agak panik soalnya. Ngelihat batu dua apa? Ada dua biji. Gue bingung tuh. Ini mana yang bakal bolong nih? Pasti bakal ada yang dua batu. Katanya yang paling bawah yang dua batu. Gue salah ngebaca gue. Sial. Yo itu teori namanya teori alasan ya. Padahal mainnya jadi copo gitu. Hup. Oke. Okay. Sat. Ambil dulu foodnya. Baling-baling bambu. Itu kincir angin yang biasa di abang-abang aja. Dulu harganya gopen. Kincir angin gitu dong. Hup. Anjay. Wait, belum ada yang sulit. Ntar seperti biasa ya gue kalau udah 100 tuh gue ini auto mati. Karena sengaja gitu. Emang biasanya kalau udah 100 sudah ininya. Udah biar langsung ini next dapat hadiah gitu. Biar mempercepat aja. Nah soalnya kalau udah 100 ke atas tuh udah jarang kincir anginnya. Bahkan kadang nggak muncul lagi. Kayak udah jarang banget kincir anginnya coy. Soalnya nggak ada aduh gua nggak lihat lagi. Nggak ada pelangi lagi. Itu pelanginya batasnya kan 5/5. Jadi kalau daripada lanjut makin kenceng ya kan. Mending ini aja. Apa namanya? Langsung aja mati gitu. Yosh. Tapi enggak apa-apa sih kalau emang kalian mau nyicil-nyicil kan. Silakan lanjut aja sampai kenceng banget gitu. Kalau emang kalian sanggup mah. Sekalian nyicil-nyicil siapa tahu kalian di apa? Di round selanjutnya kalian mati kan kayak gua tadi di mati di pas 70 kan. Kan lumayan tuh, nyicil-nyicil tuh. Hup. Atas, aduh gak dapet, sayang banget itu. Harusnya gue lewat atas aja. Satu lumayan loh itu. Buat nambah-nambah kan, nyicil-nyicil. Yos. Ambil-ambilin bro, lumayan off-off gitu. Hup. Salah. Malah kepencet. Salah. Layar gue gak terlalu ngerespon gerak gue yang terlalu cepat anjay. Gue udah nge-scroll apa? Nge-slide dua kali. Terus sambil udah mencet tab juga gitu. Ya. Ya malum HP kentang biasa. Layarnya sering error. Aduh mata gede. Oke. Kalau itu gue bakal arena aja langsung. Gila udah lama nih durasinya. Sial. Wah lawannya easy banget nih. Mohon maaf. Gak mau gue. Apaan lawan easy. Gak ada ini nih alien chest. Gue berani sini. Lawan yang kuat sini. Keluarin lawan yang kuat.
Yah, elah. Yowe, nah, oi. Yowai, nah. Ini gue auto, gue lepas tangan. Biar adil deh. Tuh, gue lepas tangan biar adil. Biar buat lawan bot nih, tuh. Wah, gila, Amaterasu. Gila, dia bisa ngeluarin Amaterasu ini. Naga apa ya namanya? Raven, Raven ya kalau nggak salah, ya, ya nggak sih Raven ya. Kalau nggak salah, gue ada Opia sih. Kalau emang Joker op gue ini, gue bisa summon. Ternyata dia efek serangannya bagus ya, Amaterasu loh. Amaterasu, enggak, gue nggak toxic aja emang. Amaterasu gitu bacanya, tulisannya juga Amaterasu. Oke, ini high creep ya. Mati kau high creep. Dengan kamehameha, malah nge-lag lagi. Tidak epic sekali. Waduh, kena racun. Udah jangan. Gak boleh, gue gak boleh turun tangan ya. Gila. Bener-bener sih ini nahan dua naga loh. Nice. Kau sudah berjuang keras, Star Fringe ya. Hampir ngebantai dua naga loh. Yang levelnya sama kayak dia. 40 ya, sama-sama 40. Nice. Suatu perjuangan yang bagus. Wah, Breadful emang sakit sih. 30.000 loh. Dia gak ngeluarin ini ya, yang serangan ininya. Dia malah ngeluarin Aurea Borealis gitu.